Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi anzal ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الحمد لله الذي فرض علينا الصيام في شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله يا ماسكاليان في كالياندي رحمة الله سبحانه وتعالى Kembali, kita merasakan nikmat karunia yang luar biasa. Hadiah Allah yang Allah turunkan kembali, hadirkan kembali kepada umat Islam, khususnya dan umat manusia, pada umumnya yaitu hadirnya bulan Ramadan, hadirnya kewajiban dan melaksanakan kewajiban ibadah Siam di bulan Ramadan, dan kita sekarang berada di tengah-tengahnya. Alhamdulillah, subhanallah. Karena dengan sesungguhnya hadirnya bulan Ramadan ini adalah karunia Allah yang sangat agung. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang kita semuanya pasti menghafalkannya, ada ungkapan yang seringkali lewat untuk diberikan pemanaan, yaitu ungkapan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya sering menyampaikan bahwa ungkapan kama kutiba min qablikum sebagaimana telah diwajibkan puasa di Terhadap umat-umat sebelummu Itu adalah ungkapan yang sangat menandakan tentang pentingnya sejarah Kaitan Ramadan dengan sejarah Karena ini adalah satu penegasan bahwa uh, Kita adalah kelanjutan daripada umat-umat sebelumnya Umat sebelumnya adalah bisa jadi umat Nabi Sebelum umat Nabi Muhammad, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim Tapi umat sebelum kita juga adalah umat sebelum generasi kita generasi ayah kita, kakek kita, generasi abad 20, generasi abad, abad 19, begitu seterusnya. Generasi abad tabi tabi'in, generasi abad tabi'in, generasi abad para sahabat semuanya diwajibkan untuk berpuasa. Sejarah adalah bagian dari yang diingatkan oleh Ramadan dan bahkan sesungguhnya dalam tema di mana kita membahas tentang uh, spirit uh, perjuangan dalam bulan Ramadan, maka sejarah Ramadan, sejarah puasa di bulan Ramadan. Ramadan adalah sejarah pengulangan tentang sukses, tentang keberhasilan, tentang keberkahan, sukses yang menghadirkan perjuangan yang membawa kepada pembuktian tentang Islam memang adalah rahmatan lil alamin. Ini menjadi sangat dipentingkan ketika umat Islam dan umat manusia pada saat, -saat sekarang ini di abad ke-21 ini menghadapi begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, begitu banyak musibah, begitu banyak uh, pergolakan, begitu banyak krisis. Sehingga sangat mungkin sebagiannya menjadi apatis dan kemudian karenanya menjadi uh, meninggalkan kegiatan uh, keagamaan, meninggalkan kegiatan uh, ke sosial keagamaan, bahkan mungkin akan menjadi sangat egoistik. Dan bahkan mungkin sebagiannya malah mempertanyakan tentang kebenaran al-Islam, kebenaran Al-Quran menjadi uh, ateis, menjadi komunis, bahkan mungkin malah menjadi uh, bisa terbeli akidahnya menjadi bazar memusuhi Islam dan umat Islam. Tapi ada juga yang kemudian menjadi sangat marah, merasa sudah berdakwah, merasa sudah menyampaikan al-Islam, merasa sudah memberikan yang terbaik tetapi yang masih terjadi adalah Islam dimusuhi, Islam difitnah, Islam dipojokkan, ya, selalu dituduh dengan radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya. Dia marah dan kemudian dia melakukan sesuatu yang itulah yang sangat diinginkan oleh mereka-mereka yang tidak suka dengan Islam dan umat Islam. Menjadi radikalis, menjadi teroris, menjadi ekstremis, menjadi intoleran, dan terjadilah peristiwa-peristiwa yang semakin memojokkan umat Islam. Nah, Ramadan eh, dengan sebagai bulan perjuangan, menghadirkan pembuktian bahwa ya, memang ada masalah itu. Ya, memang ada hal yang kemudian membuat umat bisa jadi menjadi apatis atau bahkan menjadi ekstremis. Tetapi Ramadan mengingatkan pada kita, bukan demikian penyikapan yang benar, bukan demikian memperjuangkan Islam supaya bisa menjadi berhasil, tetapi Ramadan memberikan kepada kita keteladanan, keteladanan, dan sejarah, dan dahulu sahabat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu yang oleh Rasulullah didoakan sebagai ulama fakalimhu hufidin tawil beliau memberikan kepada kita sebuah penjelasan mengapa di dalam Al Quran banyak sekali kisah-kisah kisah para nabi kisah umat-umat sebelum sebelum Rasulullah ya, dan bahkan dalam Al Quran ada surah Al Qasas dan termasuk dalam tadi surah Al Baqarah 183 yang menyampaikan tentang adanya kaitan sejarah kata beliau karena li'an al-qissata jundun min junudillah karena kisah adalah bagian daripada pasukan-pasukan Allah. Untuk apa? Untuk menyemangati mereka yang kemudian menjadi apatis, mereka yang menjadi penuh dengan pesimisme, dan kemudian terbawa kepada yang diinginkan oleh yang tidak suka dengan umat Islam untuk menjadi orang-orang yang kemudian meninggalkan perjuangan keislaman ataupun kontribusi keislaman untuk kemanusiaan. Tapi juga tidak untuk menjadi radikalis. Tapi, untuk menyemangati mereka yang apatis, tapi juga untuk mengingatkan mereka-mereka yang marah, mereka yang menjadi radikal, untuk tidak melakukan itu semuanya. Karena kemenangan pada bulan Ramadan adalah kemenangan yang menghadirkan Islam, yang wasatiyah, Islam yang betul-betul menghadirkan kerahmatan, sebagaimana yang terbukti dalam peristiwa Badal Al-Kubra maupun juga dalam peristiwa Fatumaka. Dua peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan, dan bahkan peristiwa Badal Al-Kubra terjadi pada bulan Ramadan tahun pertama, di mana... Syariah puasa diwajibkan oleh Allah kepada umat manusia, diteladankan oleh Rasulullah kepada umat Islam. Dan saat itulah terjadi kemenangan. Kemenangan eh, pada dua peristiwa ini memberikan kepada kita suatu fakta bahwa umat Islam bisa berjuang. Dan kalau dia berjuang, dia bisa menang. Baik dengan eh, pengikut yang masih sedikit dalam peristiwa eh, Badal al maupun dengan pengikut yang sangat besar seperti dalam peristiwa Fatimaka. Tapi kedua-duanya menghadirkan satu bukti bahwa ya ada tantangan, bisa dihadapi, bisa dilawan, bisa dimenangkan. Tapi kemenangan itu tidak menghadirkan arogansi, tidak menghadirkan radikalisme, tidak menghadirkan uh, intoleran, tidak menghadirkan ekstremisme. Tidak menghadirkan hal-hal yang ditakuti oleh mereka-mereka yang tidak suka dengan umat Islam dan karena yang memfitnah Islam dan umat Islam. Tapi dua peristiwa itu menghadirkan pembuktian bahwa Islam bukanlah sebagaimana yang mereka tuduhkan. Agama yang tidak berdaya, atau sebaliknya, agama yang ekstremis dan radikalis, justru Islam menghadirkan sebuah pembuktian. Bahkan dengan puasa, puasa di bulan Ramadan, satu bulan e, lamanya bisa menghadirkan jiwa-jiwa yang penuh dengan semangat, penuh dengan optimisme, penuh dengan kejuangan, tapi kejuangan yang akan menghadirkan kemenangan, dan kemenangan yang akan menghadirkan peradaban yang berkeunggulan. Itulah peristiwa pada bulan kubra e, dan pada peristiwa Makkah di mana keduanya menghadirkan peradaban dalam prinsip adal kubro. Rasulullah tidak menghabisi musuh-musuhnya, tidak membunuh musuh-musuhnya untuk kemudian e, menghadirkan genosida, Saidan, tetapi justru menjadikan mereka atau kondisi mereka sebagai tertawan untuk mengajarkan tentang baca dan tulis kepada umat Islam, menghadirkan e, kebudayaan, peradaban berkeunggulan. Demikian juga dalam peristiwa di Rasulullah tidak menghabisi mereka, tidak mem tidak membunuh musuh-musuh umat Islam ketika rasul sudah menang yang terjadi justru Rasulullah memberikan bahan mereka kebebasan menghadirkan Ka'bah ka yang tidak kemudian beliau ubah untuk e, sesuai kembali pada kondisi nabi Ibrahim yang diubah adalah Ka'bah ka dibersihkan dari e, berhala-berhala kemusyrikan tapi tetap dibiarkan mentolerir kondisi umat untuk kemudian tetap berada dalam kondisi sebagaimana yang ada sebuah peradaban yang berkeunggulan yang luar biasa Islam menghadirkan perjuangan perjuangan menghadirkan kemenangan kemenangan menghadirkan peradaban berkeunggulan menghadirkan khair ummah menghadirkan e, rahmatan lil alamin al Islam. Ramadan karenanya karunia Allah yang sangat luar biasa, penting untuk kita sadari, penting untuk kita cerna sebagai karunia Allah menjadi pegangan kita ketika kita menghadapi begitu banyak masalah, tapi juga sekaligus begitu banyak peluang. Itulah yang terjadi juga dalam konteks perjuangan keindonesiaan. Kemerdekaan Indonesia terjadi pada bulan Ramadan pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Di situ ada peran dari tokoh-tokoh umat Islam, baik dari ormas Islam maupun dari partai Islam bersama dengan tokoh-tokoh dari dari eh, kebangsaan eh, baik itu dari kalangan kalangan eh, partai politik maupun juga kalangan nasionalis yang lain maupun bahkan dari kalangan non muslim. Tokoh-tokoh umat Islam memberikan kepada kita keteladanan bahwa berjuang melawan penjajahan Belanda Melawan e, konspirasi dan/atau penjajahan Jepang bisa menghadirkan kemenangan bersama dengan tokoh-tokoh dari kelompok manapun. Mereka tidak ragu untuk berjuang bersama, menghadirkan Indonesia merdeka, dan menjaga Indonesia merdeka. Dan lagi-lagi, itu terjadi pada bulan Ramadan. Sekali lagi, Ramadan menghadirkan e, suasana justru untuk berjuang dan berjuang itu bisa menghadirkan kemenangan dan kemenangan itu menghadirkan kemerdekaan dan kemerdekaan itu memberikan ruang bagi bagi bangsa Indonesia dan umat Islam di dalamnya bersama dengan seluruh komponen bangsa untuk memajukan bangsa Indonesia dan berkontribusi untuk kejayaan kemanusiaan di seluruh dunia itulah Ramadan dan itu adalah satu fakta bagaimana dia adalah sesuatu yang harus kita pahami sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala min harbaniyah untuk menyemangati umat Islam agar tidak terpuruk agar tidak menjadi apatis agar tidak menjadi nihilis apalagi menjadi ateis tapi justru mensyukuri karunia Allah dengan hadirnya Ramadan ini karena dia akan menghadirkan jiwa pejuang, jiwa yang terus bersemangat, jiwa yang menghadirkan perjuangan yang menghadirkan kemenangan, tapi kemenangan itu justru akan menghadirkan peradaban berkeunggulan, menghadirkan Fathu Makkah, menghadirkan kemerdekaan Indonesia dan semangat inilah yang penting untuk kita segarkan dan terus-menerus kita segarkan dalam kita mengisi Ramadan 1443 Hijriah dengan seluruh tantangan yang sekarang dan ke depan yang semakin banyak lagi dan insya Allah dengan memaksimalkan hadirnya bulan Ramadan ini mensyukurinya mudah-mudahan akan betul-betul menjadi sesuatu yang membawa kita kepada kondisi sebagaimana didoakan oleh para ulama-ulama di Indonesia sejak dari dahulu pada akhir Ramadan ungkapannya adalah minal a'idin wal fa'izin. Agar kita kembali kepada fitrah kita. A'idin, kembali. Kembali pada apa? Kepada fitrah. Fitrah kita apa? Fitrah kita adalah Islam. Islam yang apa? Islam yang wasatiyah. Islam yang rahmatil alamin. Dan karenanya menjadi fa'izin, menjadi yang menang. Karena tidak mungkin kerahmatan dan tidak mungkin uh, 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 kerahmatan alamin itu, tidak mungkin uh, peradaban itu akan bisa berkembang kalau umat tidak menang. Kali lagi, kemenangan bisa dihadirkan melalui perjuangan dan perjuangan bisa dihadirkan melalui kemenangan ketika kita bisa meneladani Rasulullah dan para bapak bangsa yang memberikan Indonesia dan itu semuanya terjadi pada bulan Ramadan dan inilah saatnya kita meninternalisasi nilai-nilai puasa di bulan Ramadan untuk menghadirkan kontribusi, kesemangatan, perjuangan tidak terjebak menjadi nihilis, menjadi apatis, tapi juga tidak terjebak menjadi ekstremis, radikalis, teroris, tapi kembali menghadirkan Ramadan sebagaimana Bapak Bangsa menghadirkan Indonesia Merdeka, sebagaimana Rasulullah menghadirkan Fatumaka, dan hadirlah peradaban keumatan yang luar biasa, kontribusi umat untuk peradaban dunia yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.